Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel YouTube PTA First Electrical. Untuk video kali ini, saya ada satu produk Toshiba Rice Cooker RC18JH1NMY. Untuk video kali ini, kita akan adakan unboxing. Ini kotak dia. Jadi, hai, anda bersama saya Ikwan Anwar dalam sesi unboxing PTA First Electrical. Jadi, jom! Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan kepada anda isi dalam kotak bagi produk ini. Jom kita buka. Baiklah, untuk pengetahuan semua, produk ini anda boleh dapatkan di Shopee kami pada harga RM210. Alright. Okay. Yang pertama akan dapat berapa surat, iaitu yang pertama instruction manual book atau panduan penggunaan. Jadi anda boleh rujuk buku ni untuk cara-cara penggunaan bagi produk ini. Okay, seterusnya surat waranti. Kami akan cop dan tak tarik sebelum kami hantar kepada anda. Jadi anda perlu register waranti ini. Seterusnya kita dapat wayar. Antara kelebihan produk inilah, kerana wayar detachable ini memudahkan anda untuk bawa produk ni ke mana-mana sahaja. Jadi tak perlulah serabut dengan wayar. Ini produk nasi itu sendiri. Okay, kita letakkan dulu kotak ni di bawah. Okey. Jadi mari kita lihat isi dalam periuk nasi ini. Okey. Yang pertama, anda akan mendapatkan rice cook untuk anda mencebuk nasi. Dia bagi free sekali. Seterusnya, anda akan dapat measuring cup. Measuring cup untuk anda sukat beras yang ingin anda gunakan. Okey, seterusnya. Seterusnya steam basket untuk anda steam, dan pan itu sendiri. Dah. Baiklah, kapasiti bagi pan ini ialah 1.8 liter. Thickness bagi pan ini 1.0 mm, terbuat dari aluminium. Dan yang paling menarik sekali, ianya non-sticky. Jadi bila anda masak nasi, nasi anda memang tidak akan melekat dan tidak akan menghasilkan kerak. Memang antara feature yang sangat-sangat menarik. Semua yang anda akan dapatkan, dan lupa untuk saya mention untuk tujuan pembersihan. Ini cara saya tanggalkan dia. Anda boleh bersihkan tempat inilah, kawasan ni, dan cara pasang dia sangat-sangat mudah. Tolak aje. Okey, itu saja apa yang diberikan dalam kotak bagi produk ini. Baiklah semua, jadi mari kita bergerak kepada sesi pemasangan. Saya yakin yang menonton video ini memang tahu cara pemasangan dia sebab perkara ini memang basic. Tetapi dalam video ini, kita juga akan tunjukkan cara pemasangan. Jadi, jom kita ambil kering nasi tu. Tak pasti dia. Ini wayar. Kita sambungkan di bawah sini. Antara feature menarik pada periuk nasi ini ialah
sebabnya dapat keep warm atau mengekalkan panasan nasi anda sehingga 6 jam secara automatik. Tak ada lepas nasi anda masak tu terus dia. Jadi dia tahan juga. Okey, ini steam bucket. Boleh gunakan untuk steam. Pencebuk nasi ya, tekan sini. Jadi itu cara pemasangan dia. Sangat-sangat simple. Baiklah semua, itu saja untuk video kali ini. Alhamdulillah selesai video hari ini. Jadi terima kasih buat anda yang menonton. Sekali lagi saya ingatkan, anda boleh dapatkan periuk nasi ini di Shopee kami pada harga RM210. Anda juga boleh follow media sosial kami yang telah kami sediakan di link di bawah. Jangan lupa untuk like, komen jika ada apa-apa yang ingin anda sampaikan, subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video terkini daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.